untuk hidup mandiri dan tidak tergantung pada orang lain ditunjukkan oleh komunitas difabel Ampel atau KDA yang bermarkas di Dukuh Banjarejo, Desa Candi, Kecamatan Ampel, Boyolali, Jawa Tengah. Para difabel tersebut dilatih oleh Sardi yang sekaligus sebagai ketua KDA menjadi teknisi peralatan elektronik yang handal. Setidaknya ada 5 orang yang aktif melakukan reparasi barang elektronik di rumah Sardi. Nama perkenalkan, nama saya Sardi, alamat Banjarejo, RT2, RW14, Desa Candi, Kelurahan Candi, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. Dan di sini saya latar belakang teknisi elektronik. Saya bekerja sebagai servis elektro, terutama TV. Dan di sini saya mempunyai teman-teman difabel yang kiranya dulu tidak mengenal elektro dan sekarang jadi elektro dan sekarang bekerja di tempat saya sekitar sudah 1 tahunan lebih. Di antaranya ada yang dari Boyolali, ada dari Salatiga, ada yang dari Semarang, dan tiap hari stand by di sini. Dan kami bekerja dari jam 8 pagi sampai sore, sampai jam, kecuali minggu tutup. Selebihnya ada yang membuka jasa servis di daerahnya masing-masing atau bekerja di bengkel-bengkel peralatan elektronik. Mereka yang dilatih datang dari Boyolali, Salatiga, dan Semarang untuk menimba ilmu. Berbagai barang elektronik setiap hari diperbaiki di tempat tersebut dengan ongkos yang beragam, di antaranya TV tabung Rp50.000, TV LED Rp200.000 hingga Rp250.000, magic jar Rp50.000, radio Rp50.000, dan VCD player Rp75.000.